Jumpa lagi dengan Mami Andes di sini. Kali ini Mami Andes sedang bersama keluarga di acara Malam Bayi Nai, salah satu keponakan Mami Andes. Mau tahu gimana sih acara Malam Bayi Nai itu? Yuk kita simak sama-sama. Gadis, anak gadis Minang, sebelum menikah itu ada acara kalau orang Jawa siraman ya. Kalau orang Minang itu namanya bayi nai. Ya Bu. Jadi nanti mau pasangin Ina ya. Jangan berantakan ya, kasihan tangan manten. Blemetan. Persiapan-persiapan ya. Keluarga Bako adalah keluarga papa tersayang yang pada malam hari ini sudah hadir di halaman rumah kediaman Ayah Jumadi Kandung di Jatiwaringin Asri, Bekasi, Jawa Barat, menghantarkan kembali Lisda yang sudah dididik untuk siap hidup berumah tangga, dipakaikan baju kebesaran dari adat istiadat Minangkabau, Koto Gadang, Sumatera Barat. Begitu cantik dan anggun Ananda Lisda telah dirias oleh perias kami berdasarkan petua dari Bakota Cinto, Dinda Sekato Pelaminan, Uni Ami. Bapak Ibu, pandang Jawa dilayangkan, pandang dake menukik mato, calon anak daro nan kita nanti-nantikan, alah tampak di mato kita basamu. Dek lamo lambek di jalan, Jawa bertambah dake juo, kinilah tibo hanya lain calon anak daro beserta rombongan Bako Tacinto. Bunyi gandang berdatang dantang di tingkah pupui Josarunai. Kok nanti-nanti kinilah datang, nadi japui kinilah sampai calon anak daro beserta rombongan Bako Tacinto. Iya, semoga keluarga Bako, keluarga anak pusaku selalu kompak sampai akhir hayat nanti. Ya papa mama, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara, karib kerabat yang kami muliakan, awal bismillah mengucap salam, salam bertaut lautan biru. Kami datang menyambut salam, menyambut kembali calon anak daro dan sudah lamo di rumah Pak Kota Cinto. Khusus anak Lisda Dwi Arista, boleh maju 3 langkah. Rindu teraga akan anak kandung sebiran tulang, ubek jari pelarai damang, disambui oleh mama jo papa tercinta Ayah Jumadi Kandung. Silakan mama dan papa cium tangan mama terlebih dahulu, cium tangan papa Lisda. Silakan fotografer untuk diabadikan, langsung diapit papa di posisi kanan, mama di posisi kiri untuk duduk di singgasana pelaminan, diiringi uci-uci kami dan juga seluruh keluarga Bako yang sudah hadir. Kami silakan nanti langsung memasuki ruang acara Malam Bayi Nai, khususnya kaum ibu. Kami mengundang hanya kaum ibu saja. Dan kaum bapak, kami silakan untuk menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan di teras rumah. Si cerek tolong ladangkan di ladang di japui urang, dari kete maneh gadangkan lae. Duduk di singgasana pelaminan didampingi oleh papa mama tercinta, ibu-ibu yang sudah hadir di dalam acara malam ini, kami silakan langsung menempati tempat duduk yang sudah kita persiapkan seperti semula. Singgasana pelaminan, Lisda boleh duduk di kain kuning bersimpung di hadapan Ayah Jumadi Kandung. Lisda
Ridho Allah tergantung kepada ridho ayah dan bunda. Ridho papa mama tercinta, sebelum Ananda menuju ke singgasana pelaminan melaksanakan akad nikah, mohon doa restu terlebih dahulu kepada ayah Jo Mandekando. Baik Bapak Ibu, sebelum Lisdan mengungkapkan kata-kata hatinya dengan memakai bahasa Minang, kami iringi dengan lagu Ampun Mande Dinda Sakato. Pada Ananda ada sepasang suami istri, seorang wanita pandang mama tercintanya Nan, wanita yang begitu hebat, wanita yang begitu tulus memberikan kasih sayang kepada Ananda. Di rahim beliaulah Ananda telah terlahir ke dunia ini. Di sisi kanannya ada seorang laki-laki, laki-laki yang begitu kuat, laki-laki yang begitu tangguh, yang rela bekerja keras untuk menafkahi Ananda sehingga Ananda bisa hidup layak di tengah-tengah negeri ini. Mereka berdua tak pernah membawa duka di matanya, tak pernah membawa lelah di pundaknya. Mereka berdua tidak pernah menyerah, bahkan rela bertaruh nyawa hanya memberikan sebuah kehidupan kebahagiaan kepada Ananda, putri kesayangannya. Silakan Lisda, ungkapkan kata-kata hatimu untuk doa dan restu ayah Jo Mandekando. Dipersilakan. Walaupun balabun kain do kiri, sehingga sebantal ke pasai buah, sungguh pun nambut agak berdiri, batin ku lebih duduk bersimpul. Ampunkan dia yang kedokan dulu, ampunkan darimu kali ampun. Jujur sepuluh diri susun, kepada ayah satu bundu. Sejak ketek layak, bundu kadangkan, nyamuk saikulah bundu halaukan. Tampak batal dua ayah hari, mandekan dong di badan diri. Sambilan bulan mandek mengandung, sakit jo senang mandi tanggungkan. Semasa kete denai mandi baju, siang menjago malam bertangga. Maruk denai nak capek gadang, jiko dino dimandungkan, jo apu kat denai balik jo semandi. Ayah susu tak boleh tidur, kain pedukang alun terganti. Ampunkan denai, langsung dijawab oleh Mandekando dengan penuh rasa ikhlas dan tulus. Silakan Ibu Imelda Rutain. Anak mama saya, anak kandung sidiran tulang, ube jadi pelarai damang. Lah kadang kini kemalapih doa mandi salamun. Ibarai anak berjalan jauh, mande malapih jopi tua. Paci de anak kanduang elo-elo, paci teguah dalam barumah tanggo. Kana bana de anak kanduang, nangkuriah ialah kundi, langsiriah ialah sago, nang bayi ialah budi, nang indah ialah baso. Lubuk hati yang paling dalam untuk hidup berumah tangga, tepatnya pada hari Minggu nanti laksanakan akad nikah dengan laki-laki tambatan hatinya. Esanya nikah pada papa, cium tangan papa, silakan dipeluk anaknya papa. Bapak Ibu, demikianlah tadi sembah bakti, ungkapan terima kasih, mohon doa restu seorang anak tercinta kepada ayah Jo Mandekando. Silakan kembali Lisda duduk di singgasana pelaminan didampingi papa mama. Belum bisa lewat gitu. Belum bisa lewat. Air mata kebahagiaannya, rasa haru, rasa sedih disimpan kembali mama papa ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Kita lepas dengan penuh kebahagiaan Ananda Lisda untuk hidup berumah tangga.
Mudah-mudahan mereka berbahagia sampai akhir hayat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, supaya rap tambah rancak calon anak darwawa, pesan yang bisu jemara pulai, tentu kita persilakan nanti menuju tapian mandi untuk mandi basuci. Perlu kami informasikan nanti yang memandikan Ananda Lisda ada 9 orang. Setiap yang kami panggil untuk memandikan, tolong dipersiapkan satu doa atau satu nasihat khususnya untuk Lisda hidup berumah tangga. Bagi ibu-ibu pondok kandung kami yang kami panggil nanti, siapkan nasihatnya, siapkan doanya untuk Ananda Lisda. Boleh pakai bahasa Minang, boleh pakai bahasa Indonesia, dan boleh juga pakai bahasa Betawi ya Bapak. Kalau dari Tangerang mungkin nanti pakai bahasa Betawi, silakan. Ya hadirin, selanjutnya mandi basuci. Mandi-mandi calon anak daro, silakan kain kuningnya diinjak. Lisda, boleh ibu-ibu yang duduk di pinggir di kiri kanan kain kuning untuk mundur ke belakang. Di tapian mandi sudah disediakan alat-alat mandi, ada juga berupa ada bedak, minyak wangi sebentar, uci-uci, tunggu aba-aba, dan juga ada lipstik. Mungkin kalau kurang lipstiknya nanti ditambahkan oleh keluarga bako, keluarga anak pusako. Kalau kurang wangi anak calon anak darawak ditambahkan minyak wanginya. Nah itulah gunanya mandi basuci, supaya Ananda Lisda nanti wangi, cantik, anggun, hidup berumah tangga dan duduk bersanding dengan calon suami tercinta. Baik Bapak Ibu, menuju tapian mandi. Kita di tapian mandi kalau di Minangkabau sebelum melaksanakan ijab kabul dibawa ke tapian mandi untuk disucikan dirinya Bapak Ibu. Di daerah Bekasi ini Kalimalang hitam warnanya Bu, kumuh, tetapi kita simbolkan batang agam kampung halaman Ibu Imelda di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Di pojok kanan sedang kami sediakan pelaminan mini lada rumah gadang Minangkabau. Bapak Ibu, di belakang Sungai Tanang. Oh, Sungai Tanang bagi rumahnya ya Bu. Oh, Sungai Tanang ayahnya Jani, ikannya banyak. Berangkatkan kaki kanan, silakan. Lisda. Bismillah, kita masuk mandi-mandi basuci. Diawali oleh Papa tercinta, Papa Sarif Padilla. Papa, sebelum Ananda dimandikan, pandang terlebih dahulu putri kesayangannya Papa. Mungkin sedari kecil Papa ikut merawat, mengasuh, mendidik. Hari ini Papa dipersilakan untuk memandikan, melepas masa remajanya Ananda Lisda. Senyum bahagianya Papa, Uni Lisda, dimandikan oleh Papa. Mungkin badaknya kalau kurang tabah, masih kurang, boleh tambahin Papa? Kalau papanya yang ikut menandarkan pasti rancak anak daruku. Itulah kasih sayang papa sampai ke tapian mandi menjelang menikah ikut dimandikan. Boleh nasihatnya papa di tapian mandi papa untuk Lisda? Nasihat atau doanya papa, mungkin pesan papa kepada Lisda sebelum berumah tangga dengan pasangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Lisda, Lisda. Papa pesan nanti setelah rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hormati suami. Ya boleh dicium pipi kiri kanan anaknya papa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih papa. Selanjutnya kita langsung kepada mama. Nah ini wanita yang paling banyak kebersamaannya dengan putrinya, dengan Lisda tentunya, Ibu Imelda Rutain, yang dari mulai bayi, melahirkan, memandikan, menyusui. Bismillahirrahmanirrahim. Uni, doa mama buat Uni, semoga nanti kalau udah berumah tangga ini bahagia, lahir batin, dunia dan akhirat. Semoga Uni nanti jadi istri yang solehah, jadi ibu yang baik buat anak-anaknya kelak. Terima kasih Mama. Ya, nasihatnya Umi. Semoga Ustaz matang
Dan kira setiap make-nya Umi. Cuma kan mas tangga di desa, mas tangga di rumah aja. Kita suami istri harus pengertian. Tadi ada pengertian tentang kita suami istri. Itu cuma tempat Umi. Anak banyak-banyak gitu ini Umi. Banyak anak banyak rezeki Umi. Nasihatnya masih yang lama, banyak anak banyak rezeki. Iya, siap Umi kata Lisda. Terima kasih Umi. Itulah Bu, malam Baina ini enaknya dapat doa dari nenek yang tua-tua, dari sesepuh-sepuh papa mama. Ya, mudah-mudahan doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti Lisda mendapat masalah hidup berumah tangga dengan suami tercinta, janganlah curhat kepada orang lain. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentangkan sajadahmu Lisda, curhat kepada Allah apapun yang ingin engkau sampaikan, silakan. Kalaupun boleh curhat kepada manusia, curhatlah kepada papa mama tercinta. Tidak boleh selain dari murim atau selain dari keluarga. Janganlah Ananda Lisda membeberkan masalahnya baik atau buruknya bersama suami tercinta. Untuk itu langsung Kakanda udah hafid untuk langsung menggulung kain jajakan berwarna kuning ini. Nah, sambil melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu menuju singgasana pelaminan terlebih dahulu pelan-pelan Ananda Lisda. Dicaliak banang Allah panja lepatui suto mangguluakan. Dicaliak ada Allah gadang lah patui menapek junjungan. Bisua hari Minggu Lisda akan melaksanakan akad nikah. Cuma hati suku, hati ikhlas, kasih sayang mama, cuma papa, malape. Ya, langsung digulung disimpan langsung kain jajakan di berwarna kuning. Uci-uci, Uni Epi tolong kain kuningnya disimpan langsung. Ya, dipisahkan terlebih dahulu. Ya, Lisda kembali duduk di singgasana pelaminan. Papa mama mendampingi anak kesayangannya. Ya Bapak Ibu, telah suci Ananda Lisda. Boleh sekarang ini kalau ada laki-laki yang ingin melihat dari jauh tentunya boleh. Karena sudah mandi, sudah mensucikan diri. Langsung kita terakhir Bapak Ibu masuk acara Bainai. Acara memasang inai. Kepada nama-nama yang kami undang untuk memasang inai nantinya, kami persilakan langsung menuju singgasana pelaminan. Hadirin, di kedua tangan Lisda ada 10 jari, tangan kanan 5 jari, tangan kiri 5 jari, 10 jari. Tetapi inai yang kami sediakan hanya 9 inai. Berarti inai yang dipasangkan di kedua jari Lisda hanya 9 inai saja. Yang bermakna kesempurnaan hanyalah milik Allah, yang melambangkan angka 10, angka sempurna. Sepenuhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kekurangan dan kesalahan-kesalahan ada pada diri kita manusia. Untuk itu, kami persilakan nanti yang memasang inai di kedua tangan Ananda Lisda, silakan dipilih yang mana saja boleh. Nanti setiap jari akan mengandung makna, arti, berarti doa. Merupakan doa yang indah untuk Lisda hidup berumah tangga. Di jari manakah Tante Feni, Uni Epi? Di jari manis. Alhamdulillah, Tante Feni mendoakan agar Lisda nantinya menjadi ibu yang selalu mencurahkan kasih sayang dalam membina rumah tangga. Murah senyum, selalu disayang suami, mertua, dan anak-anaknya. Amin. Silakan Tante Feni, nasihat dan doanya. Lisda, nanti doakan Lisda dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik suami, jadi ibu bagi anak-anak yang soleh dan soleh. Terima kasih Tante Feni. Selanjutnya kami persilakan Tante Sari. Tante Sari, alhamdulillah Tante Sari mendoakan agar Lisda nantinya menjadi ibu yang selalu menerima apa adanya. Susah senang, sedih gembira dihadapi dengan tenang dan pandai membawa diri. Amin. Silakan nasihat atau doanya Tante Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Lisda ponakan Ante ternyata udah besar. Dulu teh Ante makin tua. Dulu masih kecil, gendong-gendong. Sekarang bisa ada mau nikah. Ya, nasihat Ante setelah nikah nanti sama suami harus tahu. Suami adalah imam kita. Sehebat apapun kita, suami tetap imam kita.
sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah, terima kasih Tante Sari. Sehebat-hebatnya kita wanita, tetap suami menjadi junjungan kita. Terima kasih. Alhamdulillah, usai sudah acara Malam Bayi Naik kali ini. Dilanjutkan dengan acara ramatama dan hiburan. Demikianlah acara Malam-Malam Bayi Naik bersama Mami Andes. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.